Hai teman-teman, hari ini aku akan berbagi tips buat kalian cara mengirim foto atau video menggunakan aplikasi Sari dari Android ke iPhone. Nah, nggak usah panjang lebar, harus kita, pertama kita harus buka galeri. Kita coba dicek dulu ya. Ini kan soal pemandangan, ini kan bangunan ya. So, misal kita mau kirim foto ini ya. Kita nih dulu 2 3 4 5 6. 6 ya, kita bagikan. Kita cari Sharit. Nah, ini Sharit bagian ke perangkat seluler. Kita aktifin dulu seperti biasa. Ntar kita buka dulu di aplikasi handphonenya. Kita tekan terima. Tampilannya seperti ini. Belum bisa mencari ya. Kita tekan titik tiga di pojok kanan atas. Ini kan ada kata sambungan ke iOS. Kita tekan. Lanjut. Oke, aku tahu. Seperti ini. Nah, di punya sendiri ada kata gini, sambungan ke Android. Tekan. Nah, kita harus memindai dulu. Gabung. Oh, gagal sekali lagi. Tekan sambung. Gabung. Oke. Nah, sudah terkirim kan. Terus kita cek di galeri. Nah, otomatis keluar di sini. Tuh. Mudah kan? Ya, mungkin itu dulu tip hari ini cara mengirim foto atau video menggunakan Sharit dari Android ke iPhone. Ya, kalau ada salah apa dari kata-kata yang kurang menghinakan, mohon dimaklumi karena ini juga sebagai tips buat kalian, nggak ada maksud buat apa-apa. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.